Semua ini adalah ular derik. Dan semuanya sedang teriak ketakutan. Acara ini lebih terlihat seperti penyiksaan hewan dibanding dengan acara yang bermanfaat. Kita tahu, Amerika Serikat memiliki sekitar 20 spesies ular berbisa yang mencakup 16 spesies ular derik, 2 spesies ular karang, 1 spesies cottonmouth, dan 1 spesies tembaga. Setidaknya, 1 spesies ular berbisa ditemukan di setiap negara bagian kecuali Alaska dan Hawaii. Diperkirakan bahwa 7.000 hingga 8.000 orang per tahun menerima gigitan ular berbisa di Amerika Serikat, dan sekitar 5 orang meninggal. Dan bisa kamu tebak, gigitan yang paling fatal diatribusikan pada ular derik. Sehingga orang-orang mengatakan bahwa kegiatan semacam ini adalah upaya untuk membatasi populasi ular berbisa di Amerika. Ular-ular derik ini ditangkap dan dibunuh. Bunyi derikan dari ular ini secara terus-menerus memiliki arti mereka ketakutan dan waspada. Acara semacam ini dilakukan pada acara di seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Acara ini disebut juga dengan Roundup Rattlesnake. Tidak ada pemanfaatan atas daging dan kulit ular ini. Hanya murni pembunuhan dan acara seremonial saja. Dan tentu ini benar-benar hanya olahraga yang kejam. Biasanya penangkapan ular ini dengan cara pemburu membuang bensin di atas sarang ular. Sehingga mereka akan dipaksa keluar dari persembunyiannya. Ular-ular ini telah menghabiskan minggu hingga bulan di dalam kotak, tanpa makanan dan air. Terkadang mulut mereka dijahit sehingga mereka tidak bisa menggigit. Mereka biasanya dipenggal kepalanya, namun tidak langsung membunuh mereka. Dan mereka dibiarkan menderita selama berjam-jam. Dalam acara semacam ini, anak-anak diajari untuk menguliti ular dan bahkan menggambar telapak tangan mereka dengan darah ular. Walau mungkin mereka berbahaya, mereka layak mendapatkan perlakuan yang lebih baik.